చాలా సార్లు చెప్పాలి చెన్నైని బట్టి ఐసీ చిట్టుకొని తిరిగి ఎన్ది స్కూల్ ఎన్ది స్కూల్ ని యంగ్ తవాకన్ ఉడి ఏ ఐ పార్టీ తక స్కూల్ యా మన జే మంగళ విచార్ తెలంగాణ జామీన్ జామీన్ అంత చిట్టులా విచార్ బాబు బాబు భాగ్యాన్ నాకు తవాకన్ ఇటు చెప్పాలి చిట్టు తవాకన్ సిల్వర్ gold dan platinum. So, saya boleh buat tadi ini dari platinum ini. Okey. Pertama sekali sini. Kita boleh buat pilihan bayaran untuk tempoh 10 tahun yang dibayar keuntungan hingga 25 tahun. Nampak kat sini. Dia akan bayar 5% setiap 2 tahun dalam tempoh 10 tahun. Yang kedua, daripada 11 tahun hingga ke 20 tahun dia akan bayar 8%. 8% dan ketiga tempoh 20 hingga 25 tahun dia akan bayar 12%. Apabila matang dia akan bayar 120% dekat sini. Nama-nama terakhir. Okey, ini dia punya strategi lah. Tuan boleh buat pilihan berdasarkan pada usia anda. Okey, lepas ni kita contohlah ambil RM100,000 setahun yang kita pilih ya. Maksudnya RM100,000 kiranya umur kita 31 hingga 35 tahun, kita pilih caruman setahun RM100,000, jumlah yang dilindungi adalah RM332,000. Okey, 10 tahun pertama yang dibayar 5% tu, setiap 2 tahun kita akan dapat RM16,150. Tahun yang ke-11 hingga ke-12 dia akan bayar kita 8%, maknanya kita akan dapat RM25,840 setiap tahun. Lepas tu tahun yang ke-21 hingga ke-25 dia akan bayar RM78,765 setahun. Jadi dekat sini, bila kita campurkan semua jumlah yang kita dah dapat tadi, bermakna lebih kurang RM537,900 jumlah yang terkumpul. Dan bila matang, kita akan dapat lagi RM387,600. Nampak tak? Pendekatan ni kat sini, maknanya kita, dia kira keuntungan ni bukannya daripada nilai yang kita bayar tau. Bukan RM100,000, dia kira akan kira daripada nilai nilai asas perlindungan. Maknanya tuan boleh pilih silver, gold atau platinum. Okey, kat sini saya ada buat perbandingan Andy's Gold ni dengan salah satu simpanan yang orang biasa buat ialah AFC. Yang kat sini yang saya tunjukkan, dia memberi tempoh premium yang fleksibel. Maksudnya dekat sini, okey, kita pilih 10 tahun premium bayar keuntungan hingga 25, 20 tahun dibayar sampai 30 tahun. Kat sini saya ada buat perbandingan. Contoh Andy RM100,000, kos yang anda bayar cuma 30% daripada nilai RM30,000. Maknanya daripada nilai ni, daripada nilai maknanya RM30,000, dia akan pecahkan kepada dua akaun ni. Nilai RM30,000 dibagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, bayaran tunai terjamin dan meningkat iaitu 70%, maknanya RM21,000. Lepas itu dia bagi lagi kat sini, maksudnya tadi lah, maksudnya yang 5%, 8%, 12%, 120% keseluruhan yang kita akan dapat ni, nampak? Okey, 285 285,000. Okay. Yang 30% daripada jadi pada 30 tu terbagi 9,000. Ini pun kita akan dapat lagi lah. Tahun pertama 9,000 kali 5%. Mana dia ada dua bahagian. Yang pertama tadi yang sini, yang ini cuma tunjukkan satu part, satu bahagian. Jadi saya tunjukkan dua bahagian yang sini. Jadi tuan-tuan lebih jelas ke mana kita punya ni lah. Bahagian dia, pembahagian dia 70-30. Lepas tu kita buat perbandingan dengan ASB loan. Contohlah loan kita buat RM100,000, bayaran bulanan kita RM1,200. Sebulan kita akan bayar kalikan dua orang maknanya RM14,400. 10 tahun RM14,400 kali 10 tahun kita akan bayar RM114,000. Nilai kerja kita RM100,000. Faedah setahun yang kita akan dapat 8% ataupun kali 10 tahun kita akan dapat RM80,000.
Dapatkan cuma 180.000, tolakkan pinjaman kita 144.000, baki keuntungan yang kita dapat cuma 76.000. Okey, 76.000 yang kita dapat. Cuba tengok sini. Mana satu pilihan? Nak pilih simpan yang mana? Okay. ASB ataupun English Gold. Kita ada pilihan pertama, 10 tahun ataupun 20 tahun. Okey. Ini sajalah analisa saya daripada saya. Tuan boleh hubungi saya dekat nombor talian 016-715-849 ataupun 016-715-849. Ini saja pengalaman saya kali ini dari lecture yang saya dapur dekat lecture.com. Sekian, terima kasih.